kadang-kadang aku menghadapkan sebahagian masalah-masalah bagi satu pasal kerana ada keserasian atau untuk meringkaskan. Dan kadang-kadang aku menghadapkan satu pasal kerana keserasian. Seperti musannif mendahulukan pasal takhir fi jazai soidi ke atas pasal fawati wal ihsari. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam tambih daripada al-imam bahawasanya beliau ada mengubah lafaz-lafaz zikir doa dan seumpamanya, beliau ubah. Dan apa yang beliau ubah itu, kata Imam Nawawi, fa'tamid, hendaklah kamu pegang. Sebab apa? Sebab apa kamu perlu pegang? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadithin mu'tamadah, kerana aku telah mentahkiknya, aku telah memastikannya daripada sumber kitab-kitab hadis yang mu'tamad. Semalam kita dah terangkan mengapakah nukilan daripada al-Imam Nawawi itu lebih mu'tamad berbanding yang lain. Kemudian seterusnya kata Imam An-Nawawi, ini yang terakhir, ada lagi sikit lagi, ini yang saya sebutkan sebagai apa? Sebagai edit. Satu edit daripada segi kalimah, tukar kalimah, tambah kalimah, kurangkan kalimah, itu semua berlaku daripada yang asal. Kita boleh lihatlah, kalau nak jelas, buka kitab Muharram, buka Minhaj, tengok bagaimana ikhtisar itu berlaku. Satu lagi, ini daripada segi penyusunan, tertib. Kadang-kadang aku mendahulukan sebahagian masalah sesebuah fasal kerana sesuatu munasabah ataupun ikhtisar. Dan kadang-kadang aku meletak di hadapan satu fasal kerana sesuatu munasabah. Contohnya ada dalam syarah ya Anah Muhtaj. Maknanya di sini al-Imam Nawawi juga melakukan takdim dan juga takhir fasal dalam sesuatu, dalam sebahagian masalah sesuatu fasal tu dalam kitab Muharrar duduk belakang, tetapi al-Imam Nawawi letak depan. Dia berlaku takdim dan takhir atas dua tujuan. Pertama munasabah, yang kedua ringkas. Dan bukan setakat itu saja, beliau juga ada melakukan takdim, takhir, fasal lah. Satu fasal, satu masalah. Okay. Dia pembahagian kitab ni, kitab, bawah kitab tu bab, bawah bab tu, bawah bab fasal, bawah fasal masalah. Itu dia punya cara, cara apa, cara penyusunan sesebuah kitab. Kitab, bawah kitab bab, bawah sesebuah bab fasal, dan bawah sesebuah fasal masalah. Contohnya dalam sesebuah kitab ada beberapa bab. Kitab apa? Taharah. Bab apa? Wuduk. Bab tayamum, bab mandi, bab wuduk pula dia ada fasal. Fasal apa? Fasal pada menyatakan perkara-perkara yang wajib ke, perkara-perkara yang rukun ke. Faham? Jadi bawah fasal tu masalah. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga. Jadi ada yang beliau masalah tu, masalah ni duduk belakang, beliau ke depan kan. Masalah di bawah sesebuah fasal, fasal tu tak ubah, masalah di bawah tu di adjust.
Nombor 5 letak nombor 3, nombor 3 letak nombor 5. Ada juga yang beliau buat adalah mendahulukan fasal. Fasal itu sepenuhnya diubah. Daripada kedudukan asalnya diletak di hadapan. Kerana sesuatu munasabah. Dia nak faham kerana sesuatu munasabah, kena tengok contoh real, real contoh yang Imam Nawawi telah lakukan. Buka dalam Iana, tengok contoh yang taqdim masail. Dalam mahali tak sebut contoh. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil ilmu penyusunan kitab. Seni je. Faham? Dia ada fun dia. Teknik. Teknik penyusunan sesebuah kitab. Dalam ilmu moden pun ada. Bila orang tu nak jadi pengarang, dia ada penyusunan persembahan buku dia tu supaya supaya bertertib dan tidak bercelau kemas. Jadi dia ada ilmu dia. Jadi perkara ini ulama-ulama kita memang dah bincang lah. Dulu lagi tentang apa? Seni penyusunan supaya masalah-masalah itu terkumpul di satu tempat, tak berlaga antara satu dengan yang lain, dan disusun ada chemistry, susun ikut bab. Daripada satu perkara yang ada kaitan terkumpul satu tempat. Contohnya masalah ibadat kumpullah satu tempat. Tak payah campur ibadat sekejap letak sini, kemudian nanti bab Muhammad cerita ibadat lagi. Itu susunan. Contohnya kitab hadis, maka ada inovasi dalam penulisan kitab hadis kepada menyusunnya mengikut bab-bab fiqah. Sebelum itu orang tak tulis kitab hadis mengikut bab fiqah. Faham? Dipanggil sunan. Jadi kemudian idea supaya bagusnya kitab hadis ini disusun mengikut bab-bab fiqah. Tujuannya senang nak cari. Faham? Kumpul satu tempat. Sebelum itu banyak kitab hadis ni trend penulisan dia mula-mula ialah musnad. Faham? Musnad ni maksudnya menyusun hadis mengikut nama guru ke atau nama sahabat. Contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu awal. Jadi hadis itu disusun berdasarkan nama sahabat. Okey, Abu Hurairah, apa hadis yang Abu Hurairah riwayatkan? Kumpul satu tempat, contoh. Dia punya faedah dia adalah kita mengetahui sahabi. Tetapi nak cari masalah tu jadi susah. Oh, masalah taharah ada dari riwayat Abu Dawud, ada riwayat Abu Hurairah, ada Abu Bakar, ada semua ada. Dia nak cari satu-satu dia lompat-lompat. Faham? Sebab itu Maulana Anwar Shah Kashmiri ketika menulis kitab At-Tasrih wa Tawatara fi Nuzulil Masih Tahqiq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, beliau mengkhatamkan musnad Ahmad bin Hanbal. Dia ada berapa? 12,000 hadis. Macam sebab apa sampai nak kena khatam? Kenapa tak buka je? Kalau kitab yang cara penulisan kemudian, dia ada satu bab je, Kitabul Fitan, bab Asyratus Sa'ah. Di situ je cerita Imam Mahdi. Tak perlu nak cari daripada awal sampai habis. Tapi kenapa kena baca daripada awal sampai habis? Sebab kitab tu cara penulisan dia. Faham? Penulisan dia bukan susun ikut apa? Ikut masalah. Faham? Dia susun ikut nama. Di mana kita tahu? Dalam hadis mana ada cerita tadi? Sahabat mana? Jadi kena tengok satu, satu, satu sampai habis. Faham? Disebut beliau baca dua kali Musnad Ahmad bin Hanbal. Satu lagi ketika nak mencari dalil wajibnya witir. Maka ulama kemudian membuat inisiatif untuk tertib. Tertib musnad. Apa ni? As-Sa'ati kan? As-Sa'ati. Jadi maka ulama yang terkemudian ni Syekh Ali ya. Ali ke As-Sa'ati, ayah kepada Syekh Hasan Banna, telah buat tertib musnad Imam Ahmad. Tertib tu maksudnya susun balik dalam bentuk apa? Bentuk bab. Dia senang cari. Jadi benda tu satu satu apa dia panggil seni tau, seni penulisan. Bukan sahaja dalam penulisan ni kita mementingkan elemen fakta. Fakta kena betul tu asas. Tetapi penyusunan. Kalau penulisan moden benda tu dah upgrade, ilmu tu dah
macam-macam dah bidang penulisan ni. Ha? Kalau menulis tesis lagi lah dia punya syarat-syarat dia. Ha, nak kena letak itu, letak ini. Macam mana nak letak nota, itu, ini. Itu semua dia ada seni dia. So, perkara ini memang Imam Nawawi ihtimam. Imam Nawawi sangat ihtimam. Beliau akan mengembeling usahanya supaya memastikan perkara ini berjalan di atas rail. Maksudnya, penulisan dipersembahkan dengan yang terbaik. Sebab kita tak nak, macam misalnya beliau semalam baru baca, ketika beliau menulis Tangkih. Tangkih ini syarah kepada Wasit Al-Imam Ghazali. Jadi mukadimah Imam Nawawi mengatakan bahawasanya beliau cadang nak tulis masalah yang dia ada 12 poin. Tapi dia kata jadi banyak. Bila jadi banyak sangat, takut pembaca tak dapat istifadah. Jadi beliau buat menggunakan nota-nota aja supaya lebih aksar faedah berbanding kumpul semua maklumat satu tempat. Jadi apa pun terdapat. Misalnya beliau mengatakan, kalau aku mahu, aku boleh tulis syarah Sahih Muslim ni 100 jilid. Banyak, banyak sangat. Tapi himmah lemah. Boleh tulis lah. Tulis tak tulis pun dekat berapa jilid cetakan tu? 10. Banyaklah. Beliau menulis kitab syarah majmu' sampai bab haid saja dah 3 jilid besar. Mungkin beliau kata tak boleh jadi ni. Kalau tulis banyak-banyak ni tak ada siapa ambil faedah. Jadi selepas itu beliau kurangkan bahasan. Sehingga jadilah sampai habis bahaji 8 jilid. Faham? Masuk bab buyuk 9. Faham? Jadi dia ada ilmu dia, sinaah dia panggil, sinaah. Ilmu dalam menulis. Benda tu kena belajar. Faham? Bukan dapat wahyu macam tu je. Dia masuk kursus, kursus penulisan. Faham? Secara umumnya kena belajar lah. Ada orang dia ada talent dia. Tapi secara umumnya benda tu, kalau sekarang ni kena belajar. Ada orang ajar penulisan, supaya penulisan kita tu kemas. Faham? Jadi khat kena belajar. Membelajarkan taklim jadi panjang pula. Tak habis pula hari ni. Ta'limul muta'alim, dia kata perbaikilah khat, kerana dia menjadi sumber rezeki. Faham? Miftahul rizq. Jadi pelajar kita pun tak ihtimam juga khat. Kalau tulisan Melayu pun tak elok, tulisan Jawi pun tak elok. Apa yang eloknya? Tulisan Melayu tak elok sebab tak sekolah. Faham? Jadi jarang tulis Rumi. Bila jarang tulis, dia jadi tak cantik. Faham? Dia orang cantik tulis, dia selalu tulis. Tulis. Cantik. Tapi Ibnu Hajar, khat dia tak cantik. Khat huduh. Kisah siapa tu? Syekh. Ada satu orang ulama' lah. Dia dikenali sebagai khat huduh. Apa nama dia? Jadi, sehingga jadi simbol lah. Simbol huduh. Cerayam. Tiba-tiba ada di pasar satu manuskrip, satu tulisan lah, yang lebih huduh daripada tulisan dia. Jadi dia gembira, dia beli tu buku tu. Nak bukti pada orang sebenarnya ada lagi orang yang lebih huduh tulisan daripada dia. Faham? Rada'ah, radi'ul khat dia panggil. Maka dia nak, dia dengan penuh semangat beli walaupun harga dia agak mahal. Walik nak tunjuk pada orang. Tapi bila dia semak, rupanya itu kitab dia dulu, yang dia tulis dulu. Bila saya masih mana mulakan, oh rupanya dia punya buku yang dulu dia tulis zaman awal-awal, jadi lagi buruk daripada yang tulis sekarang ni. Tapi ulama tu lama besar, bukan lama biasa-biasa, lama besar. Ibn Hajar Al-Asqalani antara yang dikenali. Ini Muqsyid Abdul Fattah disebut dalam kitab dia Qimatuz Zaman indal ulama. Faham? Tapi memberi uzur, ulama tidak mengambil berat soal khat sebab masa terlalu berharga untuk memperhiaskan khat. Banyak benda nak tulis. Sebab nak lorik, nak bagi tajam betul, nak bagi angle cantik, kita nak tulis banyak kan. Jadi masa sangat berharga.
itu bagi uzur lah. Uzur tu kamu tak boleh pakai, kamu tak buat apa pun. Khat tak tulis, perm tak ada. Jadi memang dibayar tak tulis. So kalau nak memperhatikan kehalusan khat, jadi banyaklah masa terbuang, sedangkan kita banyak isi yang nak dicatatkan. Okey. Ah. Baca. Apa tadi? Ah, ini baca syarah yang Abdul Muhtaj. Kafasil muharramati al-ihrami. Duduk. فإنه قدمه على باب الإحصار لمناسبة الفصل الذي قبله المشتمل على الإحرام. Sebelum tu. Masail al-fasl. Ada tak contoh? Masail al-fasl. كما وقع له أول الهجرة أنه أخر بحث المكره عن بحث السبب الموجب لقوله. Apa dia? Seperti mana apa? كما وقع له أول الهجرة. Okay. فإنه أخر بحث المكره عن بحث السبب الموجب للقول. Okay, lewatkan. Daripada bab apa? Sebab الموجب للقول. Okay. للجمعين بين أقسام المسألة بمحل واحد. Mukrah tu dilewatkan. Okay. Yang ni masalah apa? Yang ni bawa contoh. Apa contohnya? Padam tu faslan. Ini munasabati. Walaupun padam tu faslan munasabati. Kafasli muharramati al-ihrami. Fa'innahu qaddamahu ala babi al-ihsari. Qaddamahu ala babi al-ihsari. Sama lah macam ini. Jalan contoh hal ini. Okay, lagi. Munasabati al-fasli alladhi qablahu al-mustamili ala al-ihrami. Maksudnya dalam kitab Muharrar, macam kita syarah contoh ni, masalah at-takhir fi jazaa'is sayd. Ini masalah muharramatul ihram. Dia punya dam-dam semua ni dalam kitab asal dia diletak kemudian lepas cerita ihsan dan fawaid. Jadi dia terpisah daripada masalah dia. Sepatutnya cerita semua sekali muharramatul ihram di satu tempat, selesaikan dahulu baru masuk pada fasal yang berbeza. Tetapi ada terpisah perkara yang menyentuh isu muharramatul ihram disebut sebelum fasal ihsan dan fawaid, lepas itu pun ada juga. Jadi kenapa tak dikumpulkan sekali, letak sahaja satu tempat, faham? Ha, itu contoh. Maka Imam Nawawi telah ubah tempatnya di satu tempat ke tempat yang lebih munasabah. Itu masuk munasabah. Munasabah tu dipanggil letakkan sesuatu bersama dengan yang ada kaitan dengannya. Supaya apa? Supaya tidak terpisah-pisah. Bila terpisah-pisah, maka dia akan menghilangkan fokus, kan? Jadi bila tengah bincang bab tu cerita habis, itu baru kita masuk bab lain. Itu kan satu sistem persembahan dalam penceritaan dan penulisan yang lebih sistematik berbanding diasing-asingkan. Sehingga mungkin orang dah lalu dah, kemudian baru kita cerita yang sebahagian lagi. Jadi terlupa yang sebelum ni, ini masuk pula yang baru. Jadi di situ tidak kurang dia punya daripada segi sistematik. Seterusnya, Wa arju kata al-Imam Nawawi. Intamma hada muhtasaru wa qad tamma walillahilham, kata Mahalli. Arju intamma, ia memberi isyarat bahawasanya mukaddimah ini ditulis sebelum kitab, faham? Bukan selepas. Bila bahas mukaddimah, ulama akan bahaskan ni mukaddimah ni ditulis selepas selesai kitab ke ataupun sebelum mula. Tapi perkataan ini menunjukkan ditulis sebelum memulakan kitab. Wa arju in tamma hadzal mukhtasaru wa qaddama walillahi al-amru an yakuna fi ma'na syarhi al-muhawwari. An yakuna fi ma'na syarhi. Minhaj ini, dia ini seumpama syarah. Dia bukan syarah, sebab nak namakan dia syarah tak boleh. Syarah ni dia ada definisi dia. So Imam Nawawi menggunakan perkataan seperti syarah. Fi makna syarah itu seperti syarah, bukan syarah, seperti syarah. Kerana syarah, matan tu kekal. Kita datangkan syarah bawah kan. Imam Nawawi tak buat macam tu, baru ringkaskan. Tetapi dengan baca ringkasan ini, kita boleh faham muharrar. Itu maksud dia seperti makna syarah.
Faham tak? Beliau teliti dalam penggunaan bahasa. Kalau benda tu bukan syarah, tak sebut syarah. Ini seperti makna syarah. Kalau muhadzab, dia sebut syarah muhadzab. Faham? Imam Ibn Nawawi tulis pada mukaddimah ketika tulis muhadzab, beliau harapkan kitab ini kitab ini menjadi syarah kepada mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, bahkan kitab ini menjadi syarah kepada semua mazhab. Dan secara umumnya begitulah hakikatnya. Kitab muhadzab itu adalah satu usaha yang sangat hebat. Dia menjadi syarah kepada matan, iaitu al-muhadzab. Bahkan kata Imam Nawawi, bahkan dia menjadi syarah kepada semua mazhab. Sebab beliau juga sebut mazhab-mazhab yang lain dalam kitab beliau. Kemudian aku tidak ada buang daripada kitab muharrar ini syai'an, satu pun daripada hukum. Aslan, langsung aku tak ada buang. Semua masalah yang dibawa oleh muharrar, masalah itu ada. Beliau hanya ringkaskan perkataan je, ringkaskan ayat je. Masalah yang disebut semua ada. Bukan sekadar masalah induk, khilaf-khilaf juga dibawa. Walaupun khilaf tu lemah, maknanya walaupun hadis tu dhaif jiddan, tak buang, kekalkan, tetap ada. Itu pun kita dah bahas, ada istilah wajhun syadz, wajhun wahin, kan? Maknanya dhaif setara itu pun beliau kekalkan, beliau tak buang. Walau kana wahiyan ay dhaifun jiddan. Majaz dan istilah ini. Majaz. Seterusnya ma'ama asyartu ilaihi minan nafasi. Ma'ama asyartu ilaihi minan nafasi. Jadi kita ini di samping apa yang aku tambah daripada nafa'is mustajadat. Kemudian ayati bijadi mashtamal alayhi mashuban bima. Asyartu minan nafa'is mutaqaddimah. Seterusnya al-mutaqaddimati wa qad syaratu fi jam'i juz latifin ala surah syarhi li daqa'iki hadha al-mukhtasari wa qad syaratu ma'ashru'i fi hadha al-mukhtasari fi jam'i juz latifin ala surah syarhi li daqa'iki. Terjemah. Sesungguhnya aku telah bermula, kata Imam Nawawi, aku telah mula di semasa aku tulis kitab ini, aku telah mula. Telah mula apa? Ha? Menghimpunkan satu cebisan yang halus. Woi, cebisan yang halus. Gagak cebisan. Satu potongan, satu bahagian yang halus dalam bentuk syarah bagi buku. Juzuk tu buku lah, buku kecil. Faham? Apa cebisan pula? Kalau kertas cebisan tu lebar. Dalam menghimpunkan satu buku yang buku kecil, Dalam bentuk syarah Kepada perkara-perkara yang halus bagi mukhtasar ini. Jadi beliau ni di samping menulis kitab Minhaj ni, beliau tulis satu lagi namanya Daqa'iqul Minhaj. Faham? Daqa'iqul Minhaj. Jadi kitab Minhaj ni beliau harapkan dia macam syarah kepada muharrar. Kitab Daqa'iq tu pula dia macam pula syarah kepada Minhaj. Tapi kecil je, sikit je. Kemudian kalau dalam cetakan Darul Minhaj, bawah tu ada Daqa'iqul Minhaj, nota-nota. Kemudian ala surah syarhi ini dapat ke hadal muhtasari min haithul ikhtisar. Min haithul ikhtisar. Wa maksudi bihi at-tarjihu ala al-hikmah. Jadi apakah maksud aku dengan kitab ni? Maksud aku tulis kitab Daqa'iqul Minhaj ni apa maksudnya? At-tarjihu ala al-hikmati fi al-uduri an ibarati muharrari wa fi al-haqi qaydin aw harfin atau syaratin lil mas'alati wa nahwi dhalika. Terjemah. Dan tujuan aku dengan menulis kitab kecil ini adalah untuk memberi nota, untuk memberi perhatian pada sebab-sebab aku berpaling daripada. Jadi Imam Nawawi tulis Daqa'iqul Minhaj ni, dia beliau nak terangkan apakah point
apakah nuktah, apakah sebab beliau ubah daripada perkataan asal kepada perkataan yang ada sekarang? Apa sebabnya beliau tambah perkataan tertentu? Sebab tu, hikmah dan sebab, apa sebabnya? Mungkin orang tak faham, tapi bila baca, oh sebabnya begini, 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 kita pun dapat belajar satu perkara, iaitu bilakah tempatnya sepatutnya perkataan ini lebih sesuai daripada perkataan ini. Kita tak, kita mungkin kalau baca muharrar hanya boleh nampaklah diubah ini kepada ini. Tapi apakah kelebihan ubah tu? Apa kelebihan dia? Kenapa kalau kekal dengan perkataan biasa ataupun asal muharrar, apa yang bezanya dengan kita ubah kepada perkataan minhaj? Mungkin perkara itu kalau tidak diberitahu oleh Al-Imam Nawawi, kita pun tak dapat apa ni, tak perasan ataupun tak boleh nak tafattun padanya. Tapi bila diberi penjelasan, kita belajar kan, oh ini sebenarnya cara menulis perkataan yang lebih sesuai, ayat yang lebih sesuai, tambahan yang lebih sesuai. Faham? Lagi? Maksudnya beliau ada tambah kaid, beliau ada tambah syarat, beliau ada tambah huruf pun ada. Huruf ni tambah. Kat kita asal tak ada huruf ni, ditambah. Kemudian mimma bayyanahu. Wa aktsaru dhalika min ad-daruriyyat allati la budda minha. Wa aktsaru dhalika min ad-daruriyyat allati la budda minha. Kebanyakan perkara yang aku buat itu tambah ke, tambah syarat, tambah huruf, tambah kaid, adalah daripada jenis tambahan yang perlu. Faham? Bukan benda yang sia-sia, tidak. Kebanyakannya daruriyat, labudda minha. Maknanya sesebuah ayat, sesebuah fakta akan jadi lompong, akan jadi kurang kalau tidak ditambah syarat ini, tidak ditambah huruf ini. Bukan sia-sia. Kemudian wa minhu ma laysa bi daruriyyin walakinnahu hasanun. Ada juga yang kita tak boleh kategorikan sebagai sangat mendesak, tapi menambahnya itu mencantikkan lagi ayat. Maksud, kalau dia bersifat tahsin, masih lagi kita kata bukan sia-sia. Dia macam tahsin lah, aksesori. Satu penting, kalau tak ada memang mencacatkan ayat. Yang ini kalau tak ada pun dia taklah mencacatkan ayat, tapi bila ada dia lagi cantik. Faham? Macam kita katalah, tak sebut pun tak apa, tapi kalau sebut tu baguslah. Faham? Jangan yang tak bagusnya, asal ayat tu bagus, kita tambah je tak bagus. Itu jahanam. Itu dipanggil pensyarah menjahanamkan kitab. Ada dia panggil orang yang meringkas, dia ringkaskan kitab, dia bukan menambah faedah pada kitab. Perbuatan dia meringkaskan kitab ni merosakkan kitab. Daripada orang boleh ambil faedah, jadi orang tak boleh ambil faedah. Tajrid mazmum dia panggil. At-ta'rif apa nama kita? Apa? Man? Allah. Dia sebagian ke dalam. Dua tak pasang. Tu tak dengar azan tadi. Ini sana eh. Surajun N masjid ke Surajun N? Tak pasang sepi keluar. Tak pasang kan? Patut Zohor tadi tak dengar. Kenapa tak pasang? La hawla wa la quwwata illa billah. Baca, habiskan. Kama qalahu fi ziyadati lafzati talaqi fi qawlihi fi hayidhi. Fa idza qata'a lam yahilla qabla al-ghusli wa ghayra as-sawmi wa talaqi. Fa idza qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghayra as-sawmi wa talaq. Ghayra as-sawmi wa talaq. Tambah perkataan talaq.
Ni apa ni? Kama qalahu fi ziyadati lafzati talaq fi qawlihi fil haid. Fa idza qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghayra as-sawmi wa at-talaq. Jadi perkataan talak tu ditambah. Jadi ini misal kepada apa ni? Ha? Hasan ke daruriyat? Ni dalam kitab apa? Dalam kitab Tufah. Tufah. Tufah bagi contoh apa? Qala syurahu wa quriza bidzalika amma laysa bi daruriyyin dan hasan. Ziyadati lafz talaqi fi qawlihi fa in qata'a lam yahilla qabla al-musli wa yusawi wa talaq. مع أنه لم يذكره في المحرمات ومع ذكر أصل له في الطلاق ووجه حسنه التنبيه على ما لعله يخفى في محل احتوج إليه وفي صحته نظر. أوكي. Seterusnya. Jadi dalam Tuhfah ni, kita tengok dalam Tuhfah. Sebab contoh ni dia macam, bila bagi contoh, jadi kita ni bila baca kena fikir dulu. Okay, ini adalah contoh bagi tambahan yang bukan daruri tapi dia hasan. Okey. Bagi contoh. Bila diberi contoh, otak kena fikir, adakah contoh yang diberi matching? Faham? Matching faham? Sesuai. Sesuai dengan yang diberi contoh untuknya. Faham? Contohnya, satu orang kata, binatang-binatang yang makan rumput ni banyak. Contohnya kucing. Kan bila kita dengar spontan tu, kenapa pula kucing pula? Kucing makan rumput ke? Jadi contoh tu, itu jelaslah dia tidak matching contoh dengan yang diberi contoh kepadanya. Sekarang ni dalam mahali misalnya, bagi contoh yang tambahan itu bersifat hasan, bukan daruri, tak ada pun tak apa, hasan je. Maka bagi contoh, contoh apa? Dalam bab haid. Dalam bab haid, dalam kitab asal tak ada perkataan talak, tapi ditambah oleh Al Imam Nawawi, iaitu apabila putusnya haid seorang perempuan, tidaklah halal semua perkara yang telah disebutkan. Faham? Semua perkara yang tak disebutkan tak halal, masih kekal. Selagi dia belum mandi, masih kekal haram, kecuali talak. Faham? Dalam kitab Muharrar sebut satu je, kecuali talak. Tak sebut apa? Dan talak. Kecuali apa tadi? Kecuali puasa. Puasa. Talak tak sebut. Maka Imam Nawawi tambah talak. Jadi kenapa dia ni bukan daruri? Kenapa dia ni bukan daruri? Kalaulah tak sebut, kalaulah tak sebut perkataan talak, adakah orang akan salah faham? Maksud dia akan jadi begitu ketara salah faham? Jadi menurut maknanya orang yang memberi contoh ni, tidak. Sebab apa? Ketika menyenaraikan benda-benda yang haram atas perempuan yang haid, tidak disebutkan talak. Faham tak? Tak disebutkan talak. Jadi bila dia kata tidaklah haram semua perkara yang telah disebutkan tadi, melainkan puasa. Jadi orang tak terbayanglah talak pun apa? Sebab memang tak sebut langsung pun. Kalau sebut barulah perkataan talak tu jadi daruri. Di situ wajah dia. Faham ke? Tak faham pun buat faham. Jadi bila sebut perkara-perkara yang haram atas perempuan, apabila dia haid, baca Quran apa semua, masuk masjid kalau takut mengotorkan masjid, puasa, talak sebut sebelum tu. Kemudian disebut bila putusnya haid perempuan, tidaklah halal semua perkara yang disebutkan melainkan apa? Puasa. Sebut puasa je. Sedangkan sebelum ni sebut talak kan, benda haram. Oh, maknanya talak pun haram jugalah. Talak pun haram juga. Sedangkan talak juga termasuk yang tidak haram. Dia jadi salah faham. Tapi bila tak disebutkan sebelum itu, salah faham itu tidak berlaku. Maka menambahnya itu hasan, bukanlah daruri.
Hasan, mungkin ada orang yang mana dia tak ingat masalah ni, dia pun akan faham bila tak sebut, bila diistisnakan satu je, satu je lah, tak ada yang lain. Itu dia punya faedah dia. Okay. وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اِعْتِمَادِي بِتَمَامِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ يُقَدِّرَنِي عَلَى يُقَدِّرَنِي يُقَدِّرَنِي Jadi kata Al-Imam Nawawi, wa'ala Allahil Karim i'timadi wa ilayhi tafwidi wastinadi. Ini ayat yang selalu beliau, bukan selalulah, beliau tidak pernah tinggal bila tulis di hujung mukadimah untuk menyerahkan urusannya kepada Allah. Faham? Wa'ala Allahil Karim i'timadi wa ilayhi tafwidi wastinadi. بتمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه. Jadi beliau harapkan seperti mana Allah bagi kuasa, maknanya mudahkan supaya kitab ini dapat mula tulis, dan beliau harapkan juga Allah bagi mudah menyusun asbab sehingga kitab ini dapat dihabiskan. Kemudian kama aqdarani ala ibtidaihi bima taqaddama ala wad'i khutbati fa inna Allah la yaruddu man sa'alah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menolak orang yang meminta kepadanya. La yaruddu man sa'alahu wa'tamada 'alayhi. Faham? Jadi ini azimat keberhasilan beliau, walaupun ilmu banyak, jangan lupa bergantung pada Allah kan. Kalau cabut satu suis, apa pun tak ada daripada otak. Wa ala Allahi i'timadi wa ala Allahi al-Karim i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi. Kemudian wa ilayhi tafwidi wa istinadi fi dhalika wa ghairihi fa innahu la yukhayyibu man qasadahu wa istanada ilayhi. Man ta'amadahu wa istanada ilayhi. Kemudian thumma qaddarahu qaddarah. Kemudian Al-Imam Nawawi telah qaddarah. Qaddarah itu maksudnya mengandaikan. Beliau mengandaikan apa yang beliau harapkan itu berlaku, iaitu kitab ini Allah bantu supaya habis. Atas takdir tadi beliau telah berdoa. Sebab itu dalam syarah disebut ni dulu. Doa ni macam kitab ni dah habis dah. Maka tak, doa ni macam kitab ni dah habis sebab beliau andaikan kitab ni insyaAllah habis. Kalau dah habis, doanya begini. Faham? Itu maksud summa qaddara wuqu'a matlubihi. Dirajai ijabati faqala wasaluhu annaf'a bihi li walisa'il muslimina wa ridwanahu anni wa an ahibba'i wa jami'il mu'minina. أي بالمختصر في الآخرة بتأليفه ولسائر المسلمين أي باقيهم بأن يلهمهم الاعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك. جماعة dan aku berharap, aku meminta Allah SWT untuk memberi manfaat menerusi kitab Mukhtasar ini di akhirat. Bihi maksudnya bita'lifihi. Ada tulisan dan syarah kan? Maksudnya aku memohon kepada Allah an-naf'a, memberi manfaat ya Allah dengannya. Faham? Naf'a tu al-ilam itu ganti kepada mudhafun ilaih. Wa as'aluhu naf'ahu bihi. Naf'ahu Allah, ditukar jadi an-naf'a. Wa as'aluhun naf'a bihi. Aku memohon kepada Allah agar memberi manfaat ia ya Allah dengannya, dengan penulisan ini. Untuk aku. Dan kepada semua orang Islam. Li
Fil akhirah tak ada. Ah? Ha? Ai di Okey, dekat akhirat. Faham? Manfaat tu maksudnya akhiratlah. Ha, syarih carahkan. Manfaat tu bukan nak harap manfaat kat dunia, akhirat. Tak ada manfaat yang lebih beruntung daripada manfaat akhirat. Kemudian untuk diriku, kemudian bi apa? Bi taklifi, ha. Lagi? Dan kepada semua orang Islam dengan Allah SWT memberi ilham kepada mereka untuk mengambil berat mengambil berat pada kitab ini. Ha, jadi apa doa orang lain dapat manfaat? Pertama, beliau kata ini syarah, syarah kan? Pertama, Allah ilhamkan mereka ambil berat dengan kitab ini. Kemudian sebahagian mereka dengan menyebutkan diri dengan kitab ini. Sebutkan diri dengan kitab ini. Kemudian seperti menulis, menulis, membaca, membaca, memahami kitab ini, memahami kitab ini, dan mensyarahkan kitab ini. Dan sebahagian mereka selain daripada yang di atas, seperti membantu kitab ini dengan mewakafkannya, mewakafkannya, atau membawanya ke negeri-negeri yang lain. Lagi? Ataupun selain daripada itu. Ataupun selain daripada itu. Itu di, ia mentafsirkan bagaimanakah kitab ini memberi manfaat kepada orang-orang Islam yang lain. Dengan mereka ambil berat, faham? Ambil berat, belajar, menulis, mensyarah. Kalau dia tak buat benda tu, dia wakafkan, dia infakkan, dia hadiahkan, dia nakalkan, dia cetak, dan seumpamanya. Jadi semua tu makbul sebab ini. Jadi kita pun yang sedang belajar kitab Minhaj ini, yang sedang mendengar pun masih lagi dalam kategori bawah naungan doa yang beliau doakan, beliau titipkan, iaitu kitab ini memberi manfaat kepada sairil muslimin. Kalaulah orang awam, mungkin dia tak dapatlah manfaat secara direct, dia tak belajar kitab ni, tapi ustaz yang ngajar dia tu belajar kitab ni, ilmu yang dia sedang syarahkan fiqh tu berpunca pun daripada kitab ni, maka orang awam yang mendengar tu pun dapat manfaat daripada kitab ini. Jadi manfaat kitab ni memang dirasai sampailah hari ini belum putus. Faham? Jadi itu yang kita maksudkan di hujung mukaddimah ini, beliau mendoakan supaya kitab ini memberi manfaat kepada orang Islam. Ya, kalau kita ikhlas, maka kita akan mendapat nasib yang besar lah. Dia orang doa, daripada doa beliau ni ada orang dapat bahagian yang sedikit, ada orang dapat bahagian yang banyak, ada orang dapat bahagian sempurna. Tetapi kalau betul dia nak masuk bawah bahagian doa Al-Imam An-Nawawi, maka dia perlu belajar bersungguh-sungguh dan ikhlaskan dirinya. InsyaAllah doa ini an-naf'a bihi li wa li sa'iril muslimin akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah dalam diri kita semua. Amin. Kemudian wa naf'ahum wa istatbi wa naf'ahum aidan li anna sababu fihi. Apa dia? Wa naf'ahum wa istatbi wa naf'ahum aidan li anna sababu fihi. Benda macam maksudnya manfaat yang orang lain perolehi daripada kitab ini juga memberi manfaat kepada Imanawi, faham? Wa naf'uhum yastatbi'u naf'ahu An-Nawawi, faham? Li'anna An-Nawawi sababun fi hadha naf'i, faham? Maksudnya manfaat yang diperolehi oleh orang lain membawa kepada manfaat itu juga diperoleh oleh Imam Nawawi. Faham? Apa yang kita dapat manfaat bagi kita ni? Belajar. Maka
Belajarnya kita itu juga memberi manfaat kepada Imam Nawawi. Di akhirat dapat pahala. Apa kita buat? Tulis. Syarah. Buat apa? Nazam. Mukhtasar. Semualah. Semua manfaat yang diperoleh, dikecapi oleh orang lain juga akan secara lazim. Dalam tufah guna perkataan, wa naf'uhum yasalzimu naf'ahu. Faham? Nafa'ah yang dikecapi oleh orang lain juga lazim daripadanya akan dikecapi oleh Al-Imam An-Nawawi li'annahu, sebab beliau adalah punca kepada sebab, menjadi punca kepada manfaat itu diperoleh oleh mereka semua. Wa ridwanahu anni wa an ahibba'i bi tashdidi wal hamzi jam'u habibin ahibba'i. Lagi ai man ahabbahu, man ahabbahu wa jami'il mu'minina min afdil 'ami 'ala ba'd afradihi takarrara bi du'a'u bidzalika al-ba'd alladhi minhu al-musannif rahimallahu ta'ala. Terjemah. Dan aku meminta keredaannya buat diriku. Ridwanahu kepada Allah. Redanya Allah buat diriku. Ha. Dan buat orang-orang yang aku kasihi. Wa an ahibba'i. Kamu syarah apa? Nafas ahibba dengan tashdid dan hamzah. Ahibba'i. Baca tashdid dengan hamzah. Kemudian? Jamak bagi nafas habibun. Yang ini sesiapa yang dia menyayangi mereka. Man ahabbahum. Man uhibbuhum. Dalam tufah, ahibba ini diluaskan mana? Ahibba ini maksudnya man yuhibbuni wa yuhibbuhum wa uhibbuhum. Apa dia? Ahibba ini apa? Man yuhibbuni wa uhibbuhum. Orang yang aku sayang, orang yang sayang kepadaku dan aku sayang kepada mereka. Jadi kekasih-kekasihku dua makna lah. Kasihku maksudnya orang tu kasih kepada aku, dan yang kedua aku kasih kepada mereka. Walaupun orang tu belum sampai, belum sampai lagi zaman mereka, tetapi kenapa kita kata Imam Nawawi mengasihi mereka? Sebab menjadi tuntutan Allah, setiap orang Islam dia kena mengasihi orang Islam yang lain. Faham? Jadi kita fardukan, ya Imam Nawawi pastilah mengasihi orang-orang lain. Jadi orang lain tu tanggungjawab dia nak kena kasih kepada Al-Imam Nawawi. Ini pun doa juga. Jadi siapa yang nak syamil, nak duduk bawah doa ni, dia kena tambah dan tingkatkan perasaan kasih dan sayang kepada Al-Imam Nawawi. Moga-moga mendapat doa bahawasanya ridwanahu anni wa an yuhibba'i. Aku harapkan Allah redha kepada diriku dan redha kepada orang yang kasih kepada aku. Dan Untuk sekalian orang-orang beriman. Lafaz jami' mu'minin adalah ataf am kepada khas. Maksudnya dah sebut dah, kekasih-kekasihku termasuklah orang mukmin. Aku pun termasuk. Tapi diulang lagi. Ini dipanggil apa? Ataf khas alal am. Ataf am alal khas. Diulang lagi sekali lagi. Apa faedah dia? Ini balaghah. Berulang dengan pengulangan ini doa bagi sebahagian tersebut yang musannif termasuk daripadanya. Maksudnya dengan beliau mendoakan juga kepada semua orang mukmin, jadi semua orang mukmin itu sudah tentulah termasuk Imam Nawawi dan termasuk juga sebahagian yang ahibba'i tadi tu. Faham? Maka dia akan jadi doa tu dua kali. Faham? Satu, beliau telah doa untuk dirinya secara khas. Yang kedua, beliau telah doa kepada dirinya juga secara umum. Faham? Dalam perkataan jami'il mu'minin. Beliau doakan redha Allah kepada kekasih-kekasihku secara khas. Dan sekali lagi diulang doa itu secara umum dalam perkataan jami'il mu'minin. Itu maksud ibarat itu. Di dalam perkataan ini, berulanglah doa kepada diri beliau. Dan berulanglah doa kepada sebahagian yang telah disebutkan. Disebutkan tadi. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di bawah doa daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi untuk menambah cinta kepada beliau, sudah tentulah perlu mengetahui riwayat hidup
Faham? Mengenali Al-Imam An-Nawawi daripada mula kehidupannya sehinggalah wafat. Akhlak peribadi, pencapaian, mujahadah yang beliau ini, memang ulama menyatakan waliullah bila khilaf. Beliau antara ulama yang mana diterima oleh semua mazhab, semua lapisan, semua kumpulan, hatta golongan-golongan ahlu bid'ah pun terima juga. Begitu Allah Ta'ala buat ini, kabul. Faham? Jadi orang yang begini kita yakin, yakin beliau ini tempatnya sangat tinggi si Allah. Ada ulama mengatakan kalaulah mujtahid mazhab ni, mereka ni bukan wali Allah, siapa lagi wali Allah? Maksudnya orang yang mana ilmu dia diamalkan oleh manusia sampai hari ini, empat mazhab tu, kalau mereka tu bukan wali Allah, siapa lagi yang boleh jadi wali Allah? Maksud orang setara tu pun tak boleh jadi wali Allah. Faham tak? Bukan senang satu orang ilmu dia bilion orang ambil manfaat, dengan senang ke boleh jadi macam tu? Dia bukan boleh buat. Boleh buat ke? Tak boleh. Dia benda tu bukan buat. Itu Allah katabal qabul. Faham? Katabal mahabbah. Jadi Allah Ta'ala buat. Jadi samalah juga Al-Imam Nawawi telah diberi kabul pada kitab beliau, sehingga disebut apa, karamah beliau itu ialah pada kitabnya. Faham? Ada orang melihat dalam mimpi, Imam Nawawi mendoakan supaya nur itu dilimpahkan pada kitab. Faham? Kitab beliau dilimpahkan nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang mempunyai basirah tak perlu terlalu tinggi, dia boleh merasai nikmat dan muta'ah sedap ketika membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Ambillah apa pun kitab yang dikarang oleh beliau, rasa tu akan ada. Faham? Kerana limpahan nur yang Allah Ta'ala limpahkan pada karangan beliau, sehingga kitab beliau itu bersifat nafi', beri manfaat. Allah bagi ilham beliau untuk tulis kitab manfaat. Ada orang tulis kitab rumit kan, rumit je lah. Saya selalu diberi contoh pun, orang menulis tesis, tulis tesis berhempas pulas, tak tidur malam lah kali, berada di sudut gerobok, tak ada siapa baca. Lepas tu, lepas dibuat munakasyah Viva, kitab tu terus dalam almari, tak ada siapa pun manfaat. Dia pun sendiri tak manfaat, sebab dia tulis tu untuk sijil. Bas, dapat sijil. Lepas tu buat apa? Dapatlah sijil. Tapi kitab kita orang tak ambil manfaat. Mungkin ada orang dia peduli, tak peduli, tak kisah, janji dapat sijil. Tapi sebenarnya itu kekurangan lah. Faham tak? Tapi ada orang tulis kitab, kitab tu ditulis spontan je. Boring lah tulis kitab je. Contohnya ada orang ulama macam tu. Tapi kitab dia tu manfaat sampai sekarang. Ada? Dia bukan boring lah. Dikatakan kitab Mulhatul I'rab karangan Hariri kan, ditulis ketika mendodoi anak kan. Ini kisah dia. Waktu malam, nak baca apa kan? Dodoi anak ni. Tulis kitab lah. Bukan tulis dia, Mulhatul I'rab ni kitab nahu. Kitab nahu dalam bentuk syair. Maksudnya dibuat sekali, dia panggil satu majlis ni, duduk sekali selesai. Tapi manfaat dia masya-Allah. Ada Mulhatul I'rab. Dikatakan juga Jauharatul Tauhid pun macam tu juga. Ditulis satu majlis ya. Maksud duduk tulis habis dah. Tapi manfaat dia sampai hari ini. Sampai hari ini tak boleh nak nafikanlah. Jadi itu yang dipanggil ilmu manfaat. Jadi Al-Imam Nawawi memang makruf. Kitab beliau walaupun tak habis, ada banyaklah kitab beliau tak habis. Apa syarah Sunan Abi Daud tak habis, syarah Sahih Bukhari tak habis, sedikit saja. Syarah Muhazzab tak habis, tahqiq tak habis. Walaupun tak habis, kita dapati ulama yang datang kemudian tetap ambil daripada isi yang beliau tulis. Tak habis sikit je syarah Sunan Abi Daud Al-Ijaz. Sikit sangat. Tapi orang yang buat syarah lepas tu tetap petik juga daripada beliau. Petik, ambil. Tangkeh tu, syarah kepada Wasit. Kitab tu habis, tapi manuskrip tu hanya ada sama, bukan, kitab tu sama kitab Bussalah.
Ya, walaupun setara itu pun, tapi bila kita baca, oh banyak fawaid, faedah, mutiara, ambil juga. Itu panggil munafaat. Faham tak? Duk. Jadi kita harapkan kita dapat syafaat lah. Kita nak harapkan ilmu kita bermanfaat. Kita berdempel, bertempik dengan Imam Nawawi. Mudah-mudahan tempias doa beliau itu kita dapat. Dan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang memberi manfaat. Ilmu beri manfaat ni bukan cakap banyak, kan? Oh, cakap banyak bukan manfaat kepada diri sendiri dan manfaat kepada orang lain. Jadi ini yang kita sasarkan, ilmu yang beri manfaat. Wa as'aluhu an-naf'a bihi li wa li sa'iril muslimin wa ridwanu 'anni wa 'ala ibai wa jami'il mu'minin. Kepada orang mukmin, al-Imam Nawawi kena baca riwayat hidup. Jadi riwayat hidup ni pelbagai ulama telah tulis. Antara yang bagus ditulis oleh Alauddin Al-Attar, anak murid beliau. Khadim lah, khadim beliau. Apa nama kitab dia? Manhajus Sawi. Apa nama kitab dia? Adalah dalam Al-Ijaz tu ada. Bukan Tuhfatut Talibin. Al-Ijaz cetakan tu ada, situ ada lampiran. Ada satu yang tesis menulis tentang riwayat hidup Imam Nawawi, itu pun bagus juga. Detail, itu lebih detail, lebih sempurna. Ini dalam mukadimah juga ada. Faham? Baca. So baca, tujuan kita untuk sayang. Faham? Kan nak dapat doa Imam Nawawi, dia kena sayang. Sayang tak kenal, sayang apa? Faham? So kena kenal peribadi beliau. Ya Allah bagi umur yang sikit tapi manfaat banyak. Beliau ni belajar 6 tahun je. Lagi pendek daripada kamu belajar. Kamu belajar 8 tahun kan? Sebelum tu masuk Al-Azhar dah, 4 tahun lagi. Imam Nawawi belajar 6 tahun sahaja. Faham tak? Boleh tak? Oh, kalau macam tu saya nak belajar 6 tahun je lah. Tak boleh. 6 tahun macam mana? 6 tahun yang macam mana kan? 6 tahun yang 2 tahun pertama tidak tidur baring. 6 tahun yang 2 tahun pertama belajar tak tidur baring, tidur duduk. Siapa pernah tidur duduk? Ramai tidur duduk dalam kelas. Nah, itu tak mutabar. Ni siang malam tidur duduk je, tak baring. Faham? Baca, ngantuk, sandar, jaga, baca balik. Sandar, itu boleh sakit, sakit belakang. Kamu jangan buat lah. Tidur waktu dia pelajar. Sekarang ni dia susun masa ikut masa yang marasah bagi. Bas. Tidur waktu tidur, makan waktu makan, main waktu main, untuk akhir zaman. Tapi Imam Nawawi kata, aku tidak meletakkan lambungku di atas tanah selama 2 tahun. Faham? Sabak beliau satu hari 12 sabak. Sambil berjalan, sambil menulis, sambil membaca, sambil mengkaji. Dia memang manusia pilihan lah. Dia bukan tiba-tiba nak masuk madrasah. Dia memang daripada kecil gifted, orang panggil gifted. Dia memang budak yang tak suka main daripada kecil. Tak suka. Sehingga dalam riwayat tu, beliau dipaksa oleh kanak-kanak di kampung ni untuk main sama. Menangis sebab ganggu dia suruh ajak main. Dia tak suka main. Pergi kat kedai ayah dia baca Quran. Dan ada satu orang lalu, dia tengok budak ni, dia nasihatkan lebih kurang kan ayahnya, supaya budak ni hantar belajar. Jadi ayahnya bertanya, adakah kamu ni ahli nujum? Bukan tilik, adakah benda ni tilik? Dia kata, tak, ini bukan tilik, ini firasat yang Allah kurniakan. Faham? Di firasat dia adalah, dia tengok adalah firasat, dia panggil apa ni, makhayilun nijabah. Makhayil maksudnya tanda-tanda. Basirah lah, tengokkan nur. Maksudnya ini akan jadi orang besar. So ambil berat pada anak kamu ni. Jadi situlah ayahnya telah hantar belajar ke Dimashq. Kampungnya di Nawa, tapi hantar Dimashq. Kampung Dimashq, bandar kan. Panjanglah ceritanya, mungkin sebahagiannya pun kamu dah tahu. Tapi kita baca untuk ambil inspirasi pada Al-Imam Nawawi.
beliau memang pilihan lah, memang pilihan. Tetapi nak bagi tahunya, umurnya pendek tapi manfaatnya banyak. Beliau beliau mula belajar umur 19 tahun. Bukan masuk madrasah dia umur 12. Kamu lagi hebat lagi. Kecil masuk madrasah kan. Mana umur 19 baru pergi Dimash. 6 tahun belajar, wafat umur 46. 46. Maksudnya antara beliau belajar tu dengan wafat tu, ialah belajar 19. Kalau belajar 6 tahun 25 kan, 25 35 apa 10 tahun 35 boleh 20 tahun. Jadi dalam masa tu je. Tapi khidmat yang asar yang beliau tinggalkan lumayan sampai hari ni. Panjang kisah dia banyak. So baca riwayat Imam Nawawi. So bila kita belajar minhaj ni, tiga lah. Imam Syafi'i pertama, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Itu wajib tahu. Imam Rafi'i ada, boleh cari, dalam ni pun ada. Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Itu wajib, faham? Orang belajar fiqah apatah lagi, dia wajib mengenali untuk menimbulkan rasa cinta. Sebab cinta itulah yang ia akan memberi ilmu pada dia. Sebab antara syarat satu orang tu dapat ilmu daripada satu orang ustaz, dia kena ada mahabbah tu. Baru dapat kan? Kalau tak, tak dapat. Jadi begitulah juga ilmu. Jadi baca kitab Bayudata sebanyak-banyaknya yang capai. So kita baca Al-Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sehingga semalam baca, ada setengah keadaan ni Imam Nawawi ketika menulis Raudhah, sebenarnya benda tu salah. Faham? Bila tulis tu, bila tak kasat nak tulis benda. Tapi bila kita teliti dan amati, sebenarnya yang yang salah tu betul. Maksudnya sampai satu tahap, begitu barakah kitabnya, benda tu tidak ditulis dengan sengaja. Ada tanda-tanda benda tu bukan ditulis dengan sengaja. Tapi yang tak sengaja sebenarnya itu yang tepat. Ha, sampai tahap gitu dia punya. Dia punya taufik itu, dia punya taufik daripada Allah. Allah Ta'ala pilih beliau untuk untuk inilah. Dan beliau ini siapa nak jadi Sulaiman Nawawi? Tak ada siapa? Ha? Mana dia tak kahwin lah. Jadi saya selalu sebut Imam Nawawi tidak berkahwin supaya kita boleh kahwin. Faham? Faham tak? Supaya kita boleh kahwin. Maksudnya kerja-kerja tu dah buat banyak lah. Jadi sepatutnya kalau kalau kerja tu tak siap, kita tak boleh kahwin. Nak siapkan kerja tu. Tapi kerja tu dah disiapkan. Jadi kita boleh kahwin lah. InsyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Subhanallah.